Video Raffi Ahmad diringkus polisi terlibat kasus TPPU 271 triliun. Begini faktanya. Beredar sebuah video dengan narasi bahwa artis Raffi Ahmad ditangkap polisi. Ia ditangkap lantaran dituduh terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU senilai 271 triliun rupiah. Adalah akun X yang turut mengunggah video dengan narasi tersebut. Berikut narasi pada video. Artis Raffi Ahmad diringkus polisi karena terlibat kasus pencucian uang 271 triliun Nagita Slavina ngamuk. Demikian bunyi narasi pada video. Benarkah demikian? Dari penelusuran kami, klaim bahwa video itu memperlihatkan Raffi Ahmad yang ditangkap polisi lantaran dituduh terlibat dalam kasus TPP senilai 271 triliun adalah salah. Faktanya pihak Raffi Ahmad sudah memberikan klarifikasi. Raffi melalui akun Instagram @raffinagita1717 menegaskan bahwa adegan pada video merupakan konten prank. Hadeh, ini tuh konten prank, jadi gue di prank 5 tahun lalu di YouTube channel @attahalilintar. Jadi jangan percaya kalau ada pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengedit video ini sehingga menjadi berita hoax. Terima kasih guys, astagfirullah, tulis pihak Raffi melalui akun IG tersebut. Jadi kesimpulannya, klaim bahwa video itu memperlihatkan Raffi Ahmad ditangkap polisi lantaran dituduh terlibat dalam kasus TPP senilai 271 triliun rupiah adalah salah. Faktanya pihak Raffi Ahmad sudah memberikan klarifikasi, informasi ini dikategorikan sebagai misleading content atau konten menyesatkan. Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.